Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Urma Jaya, dengan penuh antusias menyambut perkembangan pembangunan Bundaran Besar Palangkaraya yang baru dan Rumah Sakit Umum Daerah Hanau. Dalam pernyataannya, Purnama Jaya menyatakan bahwa dengan peralatan yang lebih canggih, proyek ini tidak menutup kemungkinan akan selesai pada tahun baru mendatang. Bundaran besar yang indah dan modern memiliki daya tarik tersendiri, memiliki potensi untuk menjadi ikon kota yang menarik wisatawan. Dan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus yang selama ini telah menjadi pilihan utama bagi banyak pasien, dengan adanya nanti Rumah Sakit Umum Daerah Hanau yang baru yang semakin berkembang, masyarakat Kalimantan Tengah akan memiliki alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purnama Jaya, kepada para awak media beberapa waktu yang lalu. Sehingga di tahun baru ini bisa tempat perkumpulan masyarakat yang ingin berwisata di daerah tempat. Jadi tapi dengan peralatan yang serba baru, bangunan yang serba baru, ya saya kira tidak menutup kemungkinan juga nantinya dengan peralatan yang lebih canggih, sehingga apabila ada di turis ini kan yang kurang apa mau merujuk sana agar masing, tapi di sana lebih lengkap. Saya kira sudah untuk kemungkinan turis itu bisa merujuk ke rumah sakit karena. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Aziz, Sampi TV mengabarkan.